Alright, tempenai. Sekarang sudah pasang semua. Semua sudah pasang. Sekarang kita mau crank dulu dia. Air, minyak gabok, motor oil semua sudah. Siap sudah. Oke. Okay. Kita mau crank dulu satu kali. Oke. Okay. Timing ngam. Semua ngam. Cantik. Oke. Okay. Nampak nih. Lembut. Halus enjinnya. Kau cari ini bunyi. Gosok bar yang cun-cun. Oke. Okay. Kami tolong dia cat lagi di bawah sebab ini banyak pagar. Sekarang kami tolong cat, itu pun kami tolong cat, oke? Okay? Kita tengok ada check engine ke tidak dia bilang. Check engine tiada, oke? Okay, check engine ada, ada bah. Masih sejuk lah, orang malam biru tu masih sejuk. Cantik. Orang bilang tenang, dia sudah dapat baca saya punya anu, saya pun dapat baca dia punya. Kita pasang saja. Eh, yang penting kita ikut sistem kerja. Kita tenang kerja. Tidak ada leaking. Harap-harap tidak ada leaking lah. Tricep boot pun kami ganti. Okey, dia punya minyak gabok ni saya kasih pakai 80-90 Toyota punya. 80-90. Kasih dia pertukaran gear dia lembut sikit lah. Dia pandai berubah. Dia, kalau dia sejuk, dia 80. Dia pandai berubah pergi 90 lah. Dalam RM35 satu botol lah. Saya kasih dia pakai Toyota punya. Bagus punya. Eh. Ini asap ni jangan panik lah. Ini mesti lah. Sebab kan minyak-minyak semua. Okay. Kita tengok ada leaking ke tidak lagi lah. Okay. Dia punya timing bear pun tidak terlampau kuat, maksudnya tidak kita rem, dia tidak pandai, tidak macam kuatnya lah. Kalau terlampau kuat itu timing bear ikat pun dia pandai bunyi juga tu tempenai. Okay, asap putih kita tengok. Kalau macam ada pemasangan silap pasang tu ring, kita tengok beraying mah, berair mah maksudnya tandanya okey lah. Sekarang kita tunggu kipas pusing sih ya. Mau buang angin dulu nih. Alright tempenai, kipas pun sudah pusing dua kali dan tanda merah tiada. Kalau tanda merah itu yang air tuh panas lah. Yang biru tadi sekarang sudah kipas sudah on. Kita sudah tutup radiator. Oke, okay. Engine cantik. Syukur sama Tuhan. Semua berjalan lancar. Oke, ini sih ya tempenai. Besok-besok kita mawar satu kita pasang sini pun tiada leaking. Crankcase pun tiada leaking, flywheel pun tiada leaking. Semua cantik-cantik. Sini pun tiada leaking. Oke, okay, cantik. Tinggal kita mau isi gas ya ikon besok. Hari satu. Jadi hari dua tu boleh ambil ketak lah. Alright, tempenai. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Share-share dengan kawan-kawan. Kalau saya punya video sebelum ni, berbaloi yang projek kita ni, Biba ni. Oke. Okay. Oke, okay, tempenai.